Halo semuanya, jumpa lagi di The Beat Mini Tutorial. Perkenalkan, nama saya Raita, salah satu instruktur saksofon di The Beat Music Course. Untuk mic yang saya gunakan adalah Altron IM500. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah mengenai tangga nada. Sebelum kita membahas mengenai tangga nada, yang perlu kalian ketahui bahwa alto saksofon ini merupakan E-flat instrument. Dan yang akan kita latih hari ini adalah tangga nada C mayor. Di tangga nada C ini, semua not-notnya adalah natural. Apa sih maksudnya natural itu? Jadi, tidak ada not yang naik setengah ataupun turun setengah. Atau mungkin kalian pernah dengar mengenai istilah sharp atau flat. Oke, kita langsung mulai aja berlatih di tangga nada C di alto saxophone. Oke, jadi kalian harus siap di tangan kiri kalian dan juga tangan kanan kalian untuk meniup tangga nada C. Oke, dan masing-masing not yang akan kalian tiup, kalian usahakan itu sebanyak 4 ketukan. Oke, jadi seperti ini bunyinya. Mudah bukan? Kalau tadi kita memainkannya secara ascending atau variasi lainnya, kalian juga bisa berlatih secara descending. Seperti ini bunyinya. Oke, sekian dulu tutorial mengenai tangga nada kali ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut macam-macam tangga nada lainnya di saksofon, kalian bisa langsung aja ke The Beat Music Course. Atau buat kalian yang pengen cari alat musik lainnya atau aksesoris, kalian bisa langsung aja mengunjungi ke The Beat Music Store. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah!